Berikut adalah line up pertandingan semifinal Thomas Cup antara Indonesia melawan Chinese Taipei. Pertandingan semifinal Thomas Cup akan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Pertandingan Indonesia melawan Chinese Taipei akan dibuka oleh partai tunggal putra yang mempertemukan Anthony Sinisuka Ginting dari Indonesia dengan Chou Tianchen dari Chinese Taipei. Head-to-head Ginting dengan Chou Tianchen adalah 9-6 untuk keunggulan Ginting. Di partai kedua, ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Li Yang, Wang Jilin. Head-to-head kedua ganda putra adalah 5-3 untuk keunggulan Fajar Rian. Di partai ketiga, Jonathan Christie akan melawan tunggal putra Chinese Taipei, Wang Suwei. Head-to-head Jonathan Christie dengan Wang Suwei adalah 6-8 untuk keunggulan Wang Suwei. Di partai keempat, Leo Roli Carnando, Daniel Martin, akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Li Jiehui, Yang Pohesuan. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-2 untuk keunggulan Li Jiehui, Yang Pohesuan. Dan di partai kelima, Chico Aura Dwiwardoyo akan melawan tunggal putra Chinese Taipei, Chiu Haoli. Head-to-head kedua pemain adalah 0-1 untuk keunggulan Chiu Haoli. Berikut adalah draw knockout stage Thomas Cup 2024. Indonesia sendiri berhasil melaju ke semifinal Thomas Cup usai mengalahkan Korea dengan skor 3-1. Dan di babak semifinal, Indonesia akan melawan Chinese Taipei yang berhasil lolos ke semifinal usai menumbangkan unggulan kedua, Denmark, dengan skor 3-1.